Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku masih mau share mengenai Shopee Affiliate, tapi aku mau share tentang video yang bisa diambil untuk promosi konten Shopee Affiliate. Nah, jadi videonya itu berasal dari TikTok ya teman-teman, tapi kalian jangan khawatir karena walaupun berasal dari TikTok, ini tuh videonya aman terus gratis, pokoknya tuh aman 100% ya. Karena kita nggak nyomot konten orang-orang atau nyomot konten-konten dari influencer atau kreator gitu loh. Jadi di sini aku tegesin lagi, video yang diambilnya itu benar-benar aman 100% karena kita bukan ambil dari punya orang, karena ambil dari langsung dari kayak dari sumbernya gitu loh, dari penjualnya gitulah kayak gitu. Nah, di sini kalian masuk ke menu search. Aku ulangin lagi ya. Kalian masuk ke menu search. Terus di sini kalian tulis AliExpress. Nah, jadi di AliExpress ini banyak banget produk-produk Cina yang bisa kalian ambil videonya. Nah, kita akan coba masuk. Nah, kayak gini teman-teman. Ini tuh punya AliExpress. Jadi, kalian tuh bisa atau boleh ngambil video dari sini. Karena di sini aku mau ngasih contoh nih ya. Nah, misalnya ini. Di sini mereka cuman nulisin with this you can also feed the baby by yourself. Jadi tuh mereka cuma nulisin doang dengan memakai benda ini gitu. Kita bisa ngasih makan ke bayi kayak gitu. Tapi mereka kan nggak naro linknya atau misalkan beli di toko ini, enggak. Jadi mereka itu cuma mempromosikan produk mereka sendiri teman-teman. Nah, jadi aku mau kasih contoh. Misal nih, kita kan udah nemuin produk ini ya. Terus kalian bisa search di Shopee. Kita back dulu, terus kita masuk ke Shopee. Misalkan spoon baby. Nih, ini kan produknya mirip yang tadi ya teman-teman, nih kayak gini. Jadi ini tuh kayak sendok makan bayi, cuman bentuknya itu udah di botol. Jadi kayak feeder baby gitu loh. Cuman di sini kita harus tahu gitu ya, nama di Shopee itu apa. Karena kan kalau balik lagi nih ke sini, di sini kan gak ada apa namanya, namanya ya. Jadi tuh kita benar-benar harus tahu gitu di Shopee itu namanya apa kayak gitu. Karena mereka cuman ngasih produknya doang. Nah, dan di sini karena mungkin ini agak beda ya bentuknya. Jadi nanti kalian bisa lampirkan foto produk atau misalkan kayak real feature-nya di belakang gitu loh. Nih, nah kayak gini. Nah, ini sih bentuknya udah mirip ya. Nanti kalian bisa sertakan apa namanya, produk aslinya gitu di belakang, misalnya real feature kayak gitu. Nah, ini contohnya produk. Nah, ini ada tutupnya. Tapi mirip banget dan memang sama gitu loh. Cuman bedanya ini ada tutupnya karena biar lebih safety dan lebih bersih. Kalau yang tadi kan langsung tutupnya kayak gitu ya. Nih, kalau ini kan langsung bentuknya tutupnya apa namanya, tutup kayak dot. Kalau yang di sini tutupnya kayak sendok gitu. Atau misalkan kalian mau cari yang lebih mirip lagi, atau misalkan yang apa namanya, yang benar-benar mirip banget produknya. Misalkan inilah ya contoh. Nah, ini juga sama nih, cuman tutupnya yang ini lebih kayak gini nih. Nah, atau kalian bisa pakai produk ini aja, cuman tutupnya ini kan berwarna, kalau yang tadi kan transparan. Pokoknya tuh kita sebisa mungkin cari produk yang mirip banget dengan yang di-share di sini, teman-teman. Nanti kalian bisa share videonya di
sosial media kalian, atau misalkan di TikTok kalian, atau misalkan di Instagram, atau di YouTube, dan lain-lain. Jadi kita ngambil contoh videonya tetap dari sini, kayak gitu. Next nih, kita mau ngambil contoh yang lain. Misal, kita akan ngambil contoh apalagi ya yang aku tahu nih contohnya. Nah, misal ini ya, ini kan dot untuk buah. Kita akan coba cari. Kita akan cari di sini. Dot buah. Tada, ini dia. Nah, ini tuh muncul banyak banget ya. Jadi itu sebenarnya berarti baby fruit feeder namanya. Cuman aku juga enggak tahu, aku cuman asal ngetik doang dot buah. Nih, kalian bisa lihat ini tuh bentuknya mirip banget nih kayak gini ya. Dan di sini juga udah Star Seller Plus. Kita akan lihat penilaiannya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-share ini, kalian bisa sertakan produk real feature-nya di belakang. Misal, nah, ini kan apa produk aslinya ya. Kalian bisa sertakan di video yang tadi. Misalkan kalian download video yang tadi, kemudian di akhir video kalian bisa sertakan real feature dari produknya kayak gitu. Dan ini menurut aku super mirip banget. Kita akan cari review asli yang, nah, yang benar-benar terlihat banget nih seperti ini. Udah mirip banget ya kan? Kayak gitu. Jadi tuh, atau misalkan kalian mau cari produk yang lain, misalkan yang benar-benar mirip banget dengan yang tadi di-share di TikTok, itu lebih bagus. Misalkan kalian mau cari produknya yang benar-benar mirip, super super mirip banget, itu lebih bagus lagi. Nah, itu dia. Dan aku tegasin lagi, ini videonya aman ya. Kalian bisa ambil dari sini. Terus apalagi ya, misalkan kalian mau ambil produk dari sini yang memang kalian tuh sebenarnya, jadi tuh kalian bebas ambil produk apapun ya dari sini. Yang penting tuh di Shopee-nya kalian tahu juga namanya, teman-teman. Karena biar memudahkan juga gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak tahu produk di Shopee namanya apa, itu kayak percuma gitu loh. Jadi memang kita harus pinter-pinter apa namanya, tahu produk di Shopee namanya apa, supaya kalian bisa memakai video ini. Dan di sini tuh banyak banget ya produk-produk ibu rumah tangga yang bermanfaat banget. Nih contoh nih, alat pemotong apa namanya, alat pemotong buah, aku pernah lihat di Shopee nih. Jadi tuh kalian bisa searching aja sendiri gitu loh. Dan itu dia ya video dari aku. Dan menurut aku ini tuh rekomend banget gitu loh videonya, bisa kita pakai dan kita nggak usah capek-capek edit gitu loh. Kita nggak usah capek-capek mikir, kita bisa langsung aja upload video ini dan nanti kita bisa taruh linknya nomor sekian kayak gitu, teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga buat teman-teman yang nyari konten untuk Shopee Affiliate bisa pakai video ini, dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share video YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.